baru launching hari ini. Nanti hasilnya kan kita belum tahu. Nanti kalau sudah hasilnya bagus, berarti program si bertani ini berhasil. Nah itulah yang saya harapkan ke depan ini, sehingga benar-benar dalam rangka untuk mengatasi kelangkaan pangan di Badung yang berimplikasi kepada tingkat inflasi, ini bisa dibantu oleh anak-anak siswa di semua sekolah yang ada di Kabupaten Badung yang kita cintai. Akhirnya dengan mengucapkan Om Ayugenama Sunama Sidam hari ini, saya atas nama pemerintah Kabupaten Badung, hari ini hari Jumat tanggal 11 November tahun 2022, launching siswa belajar sambil bertani di Kabupaten Badung, khususnya di SMP Negeri 1 Kuta Selatan, secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Apa harapan Bapak untuk SMP kami ini? Tentu saya berharap banyak sama SMP ini. SMP ini kan SMP favorit. SMP favorit. Jadi program-program pemerintah yang bagus begini, yang strategis begini, harus terimplementasi di SMP Negeri 1 Kuta Selatan. Siap nggak? Siap. Siap. Apapun untuk SMP, yang penting selalu maju. Oh, thank you. Okay. Lagi satu, Pak. Apa kesanan pesan Bapak untuk SMP kami? Kesanan-kesan Bapak baru masuk. Gimana kita? Yang pertama, kesannya dari anak dulu ya? Iya. Ramah-ramah. Ramah-ramah. Senyum semua, baik. Saya lihat welcome semua. Dan saya lihat juga, ya memang sih sementara saya belum masuk ke sana ya. Bagus, tidak punya, walaupun di daerah bukit itu pemandangannya bagus. Jadi saya punya optimisme bahwa program si bertani pasti akan berjalan di sini. Prestasi juga bagus di sini. Tapi yang paling penting sekarang anak-anak saya harus belajar, ya. Belajar. Ingat 2045 visi Indonesia maju. Karena kenapa? Karena adik-adik ini yang punya pengusaha. Maka harus punya cara apa? SDM harus ditingkatkan. Siap itu. Siap.